nama saya Eka Laila Nur Fauzia. Saya dari kelas 12 IPS 2, absen 11. Saya melukis lukisan yang berjudul Broken Home. Alat dan bahan yang saya pakai untuk melukis yaitu pensil, penghapus, kanvas berukuran 30x40, cat, kuas, dan palet. Lukisan saya menggunakan aliran siluid dengan bentuk 2 dimensi. Konsep dari lukisan saya yaitu seorang anak korban broken home. Ide saya membuat lukisan ini karena saya terinspirasi dari diri saya sendiri. Gagasan yang terdapat dalam lukisan tersebut adalah seorang anak kecil yang digandeng oleh kedua orang tuanya yang sudah terpisah. Drifting slowly by. I guess I'll be here till July. The days are drifting slowly by. I guess I'll be here till July. Slowly by. I guess I'll be here till. Drifting slowly by. I guess I'll be here till July. The days are drifting slowly by. I guess I'll be here till July. Drifting slowly by. I guess I'll be here till July. The days are Pesan moral dari lukisan saya ini adalah menjadi anak broken home bukan berarti masa depan hancur, karena memiliki kehidupan dan mimpi yang harus diperjuangkan. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.